Karena kepengen bayar kos separuh harga, Abut mesti nyuci, ngepel, nyapu, nyuci mobil. Ah, kalau pikir-pikir Abut jadi kayak pembokat. Ah, pasang tip aja dah. Kiki, ini emang buang kulit pisang di sini, sini. Sorry buat gue yang buang. Hah? Abis lu joget ke salah minum obat, ugal-ugalan gitu ke batu nangka. Ane kepengen jadi rocker, Ki. Masa Ahmad Albar bisa, Ane gak bisa. Eh, tampang lu tuh gak ada tampang rocker, tau gak? Kenapa gak pantas, Ki? Rambut Ane kan keribu juga. Keribu boleh sama, muka kagak. Soalnya muka lu muka dangdut. Ah, itu bisa aja. Orang semua bilang aneh kayak Lionel Richie. Oh, Lionel Richie sakit gigi. Itu masalah dia gigit ya? Ada apa nih kita dalam rumah? Abut dong, Leo. Ya, sakit ini pantat kok kepala yang dikompres sih. Ya, mana mungkin aku kompres daerah Tahiti kamu. Lagian kan badan kamu emang panas, jadi mesti dikompres. Wah, ini semua gara-gara Kiki sama Abut. Sampai aku jadi begini. Mereka itu harus aku kasih peringatan. Emangnya ulang tahun pakai peringatan segala? Lagian kalau cuma tulang tunggir yang sakit, jamak dong. Yang penting kamu nggak wafat. Untung mata aku nggak buta. Coba kalau mata aku buta, kamu nggak bisa lihat. Ya, nenek-nenek miskram juga tahu kalau buta itu nggak lihat. Udah sakit begini masih bilang untung lagi. Kamen! Kalian mau ngapain datang kemari? Mau ngelebar kulit pisang lagi? Kami berdua mau minta maaf, Bang Leo. Makanya lain kali, kalau main petak umpet, jangan dalam rumah dong. Tuh di lapangan Monas kan udah dilebarin. Sekarang aku mau tahu, siapa di antara kalian yang lempar kulit pisang? Kiki, Mas Leo! Ini yang mana sih yang bener kok main tuduh gitu? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ngaku, aku sumpah biar jodoh kalian berat. Kakain, Ki. Jodoh itu bakal berat. Iya, Kiki yang salah, Bang Leo. Kemai, Ki minta maaf deh. Tadinya Ki mau jualin Abut. Bang Leo yang kena. Kenapa sih kalian pada main uber-uberan gitu? Kayak anak singkong aja deh. Kalian kan udah pada gede, udah pantas punya anak. Abis Kiki mau digigit sama Abut. Gigi Abut kan gede-gede, kayak kampak. Abis Abut bilang gak pantas jadi penyanyi rocker. Emang gak pantas tuh? Muka kamu tuh, muka orkes. Ya, Mbak Maya kok jadi ikut ngeledek? Pantas di serikat gak panas-panas. Kabelnya putus. Mana kendalnya setrum lagi. Ana betulin dulu dah. Lu jangan sok betulin serikaan deh, Bud. Tuh malah tambah rusak di dalam serat kamar lu. Ya, Ki. Soal betulin serikaan sih, sipil. Genset aja ada bongkar. Lu bisa betulin genset, Bud? Ya, cuman bongkarnya doang, Ki. Betulinnya lagi sih harus nggak bisa. Bud. Nih lu lihat. Ada kontes penyanyi rock. Boleh juga tuh, Ki. Lu ikutan aja, Bud. Siapa tahu lu menang. Hadiahnya lumayan gede, lu. 6 jeti. Lu bisa masuk TV lagi. Masuk TV, Ki. Gaya dong, Ki. Tapi aneh ngeri, Ki. Soalnya suara aneh fales. Perkara suara mah gampang. Lu pergi ke Om Bob. Itu guru vokal gue. Lu ditanggung pasti jadi. Jadi gila? Brengsek lu.
Maksud gue semua murid dia nggak ada yang gagal. Semua berhasil tahu. Oh, tapi masih keburu nggak, Ki? Pendaftaran kontes kan masih 1 bulan lagi, Bud. Jadi lu masih ada waktu untuk latihan vokal. Oke deh, tapi itu temenin aneh ya. Beres, Bud. Pokoknya kalau lu latihan, gue temenin deh. Nah, beres nih. Dongki, kiamat Alba Dongki. Nih Pak, uangnya Pak. Ki, ambil kembalinya ya. Oke. Okay. Wah, ada syuting TV. Apaan? Mbak, ada orang syuting TV Mbak. Dada dan ketawa. Apaan sih? Itu suami saya lagi ngukur jalan kok. Hah? Mas, mas. Sorry mbak, Ani nggak tahu. Ada apa sih, Bud? Tuh cewek gila naksir Ani, Ki. Ada apa, Ma? Oh, no, uang gendeng gue. Wah, edan. Buka mulut, keluarkan suara. Lebih lepas lagi. Bagus. Tapi kamu belum sikat gigi ya? Belum, Om. Lupa. Pantes banget. Kamu habis makan jengkol ya? Sedikit, Om. Bau ya? Oh, enggak. Bahasa musiknya mambu. Oh, mambu ya. Sekarang kamu ikuti tangan Om ya? Ya, Om. Eh, maksud Om, kalau tongkat Om ini naik, suara kamu juga harus ikut naik. Kalau tongkat Om ini lebih tinggi lagi, suara kamu juga lebih tinggi. Dan kalau tongkat Om ini turun, kamu juga ikut turun. Dan kalau tongkat Om ini lebih rendah lagi, suara kamu juga lebih rendah. Paham? Paham, Om. Ah, bagus. Nah, kita mulai ya. Pengen tahu sampai seberapa jauh kemampuan suara kamu. Jadi suara Abud bagus, Om? Ya, bolehlah. Apalagi kalau dibandingkan sama ayam kalkun. Tapi kalau cuma mau jadi penyanyi rock, oke. Wah, hebat lu, Bud. Jarang-jarang Om muji orang. Tapi menurut Om, Abud lebih oke lagi kalau menjadi... Jadi apa, Om? Kondektur bus. Suaranya lantang. Garobor Blow M, Santa Bayor. Wah, rupanya si Om pernah jadi kondektur ya. Soalnya nada dan gaya Om, persis kondektur. Ya sudah. Sekarang kamu harus belajar not balok. Jangan not balok deh, Om. Berat. Kalau not yang kecil-kecil ada nggak, Om? Misalnya kayak not bambu gitu, Om. Udah pada tidur kali, Bu? Baru jam berapa ini? Vokal lagu rock, Mbak Mai. Kamu nyanyi rock, Bud. Emang Mas Dia gak suka lagu rock ya? Kalau Leo tuh sukanya cuma musik jazz sama keroncong. Ya, soalnya seluruh tayangan di televisi yang paling sopan adalah musik keroncong dan jazz. Nyanyi kalem dan seninya tuh
betul-betul bisa dinikmatin ya? Ya, kalau gue siapa aja suka. Contohnya kayak apa, Mbak Mai? Contohnya, waktu aku masih kecil, kulihat ada yang nyempil. Ku tuil-tuil, ku kira kutil, nggak taunya upil. Kalian pasti pikirannya pada ngeres. Eh, Bud, kamu nih ya, kalau latihan vokal aja bisa bayar. Kalau kos aja nunggak mulu deh. Mbak Mai yang terhormat, Abut ini latihan vokal juga nih sama Om Bob, itu masih utang. Entah kalau Abut menang festival, baru Abut bayar. Kontes? Kamu ini ikut kontes kecantikan, Bud? Abut ikut kontes rocker, Mas. Oh. Kalau menang nanti, Mbak Mai sama Mas Leo, pokoknya Abut traktir deh. Aduh, Bud, udah deh, nggak usah pakai traktir-traktiran. Yang penting tuh, lu bayarin tuh utang kos. Pokoknya Mbak Mai tenang. Kalau Abut menang, Abut dapat full 6 jeti. Pokoknya Abut lunasi semua utang-utang. Dreng! Miki-miki, I western Harry's fallen. Oh, me close, I never let me go. Oh, tomorrow can be so on. Gus, bukan itu. Kamu dengar suara orang nyanyi nggak? Iya dengar. Orang nyanyi kamu kok usil? Biarin aja. Bukan aku usil, aku nggak bisa tidur. Masa subuh-subuh menyanyi? Gendeng loh. Aku mau protes. Mas, jangan sekarang. Ini kan masih subuh. Nanti kita ke rumah Mas Leo. Tidak bisa, pokoknya saya tuntaskan sekarang. Bikin sebel aja. Mas! Kok sepi? Terang aja sepi, ini kan masih subuh. Mereka masih tidur. Tapi tadi kita kan kedengeran jelas orang menyanyi kan? Kok hilang? Jangan-jangan setan? Kamu? Jangan saya bukan maling, Pak. Saya orang sebelah. Sebelah? Anda lengkap begini kok bilang sebelah? Maksud saya tinggal di sebelah rumah ini. Bohong. Kalau tetangga, ngapa lo ngalong begini? Ngaku aja, kalian mau maling? Saya Dewo, Pak. Masa nggak kenal? Pak Dewo. Saya kira siapa, Pak. Tapi maaf, saya sebagai petugas keamanan harus tanggap dong. Iya. Kenapa Bapak subuh-subuh begini kok ada di sini? Saya mau ketemu sama Mas Leo. Soalnya tadi saya mendengar suara orang menyanyi. Berisik sekali. Dan suara itu arahnya dari rumah ini. Tapi kok sepi? Kok ngeliat kaki saya? Emangnya saya gak nginjek tanah? Soalnya saya merinding, barangkali situ setan. Oh, setan kok pakai dinas? Jangan-jangan Pak Dewa sendiri yang setan. Jangan nakutin dong. Oh, saya juga takut kok. Mas, pulang yuk. Jangan dulu, tahan. Kita jelaskan pada Pak Leo. Justru Mbak, sudah tahu kok pakai nanya. Kalau nggak percaya, percaya sendiri itu. Abel, masa? Sebentar. Sini dulu. Sialan. Aku jadi ngeri. Kalau menurut saya itu cuma ilusi atau mimpi aja, Mas. Mimpi apa?
Wong suaranya keras kok mimpi. Tapi kita nggak dengar apa-apa tuh. Ya ngapain? Iya, abis kita lagi sibuk sih. Loh, sibuk? Sibuk apa? Heh, Mas. Urusan internet orang mau tahu aja. Nggak etis kan? Tapi saya yakin, saya mendengar suara itu. Aku pikir saya belum budek kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, taruh belakang. Meet me quick. I never done before. Persis. Persis apa? Persis suara orang menyanyi yang semalam saya dengar. Pokoknya nggak salah lagi. Ada kiss me quick-nya. Berani taruhan deh. Oh, kalau begitu yang nyanyi semalam abu dong, bukan setan. Maklum deh, dia lagi ikut latihan buat ikut kontes penyanyi rock. Ya, tapi tahu diri dong. Masa subuh-subuh teriak-teriak, kita di sebelah nggak bisa tidur. Semuanya kedengeran. Hah? Jadi apa yang kami lakukan, semuanya kedengeran? Lah iya, namanya juga bangunan zaman sekarang. Aduh, Leo. Kamar kita mesti dibikin kedap suara dong. Kalau nggak bahaya. Bahaya apa? But, aku kira tadi kamu tuh donking. Ini sih nggak mirip penyanyi rock. Mirip dukun. Ah, Mbak Mai sirik aja, heran. Yaudah yuk, Bud. Ki, huh? Kamu ikutan kontes juga? Enggak, Kiki mau diangkat jadi manajernya Abut. Menang belum tentu, sudah pakai manajer kok, Bud. Iya dong, Mas Leo, biar kelihatannya profesional. Pokoknya Abut mohon doa restu dari Mas Leo sama Mbak Mai, ya? Emangnya kamu mau nikah apa? Pakai doa restu segala. Ah, udah deh, pada pergi sana. Yuk, Bud. Malam. Permisi. Iya. Bisa saya bantu? Saya peserta kontes. Peserta kontes? Saya tidak percaya. Lihat di gaya Ana. Sorry, Bud. Sorry, Bud. Gue gak sengaja. Maaf, kartunya ada? Ada, Sus. Festival penyanyi rock yang rencananya diadakan di diskotik ini dibatalkan. Hah? Dibatalkan? Sus, jangan main-main, Sus, ya. Saya bayar 50 ribu, tahu nggak? Kami tidak main-main. Kok bisa batal mendadak begitu sih, Mbak? Sebab panitianya sendiri belum membayar uang muka kepada kami. Informasi terakhir yang kami peroleh, panitia kontes penyanyi rock itu semua sudah kabur ke luar kota. Alamak, mampus, Aligi! Ada apa, Bud? Kok tangan begini sih? Pingsan! Oh, Sus, kami kontes dulu. Ya. Astaga, Abut, kerayanya. Abut gagal ikut kontes karena panitianya kabur. Oh. Wah, kacian, Abut nggak jadi menang kontes. Terus gimana nih caranya supaya dia sadar? Gampang, siram saja pakai air. Afun, ada yang mau disiram? Abut. Oh, kiss me quick, I never done, darling. Emangnya ada tanaman di siram? Tanaman, kek. Bukan, kek. Tekek, kek. Pokoknya saya puas. Eh, kok kita disiram juga, nih? Biar judulnya